apa? Yuk, teori semua, teori semua. Bagus itu rambutnya, nanti juga panjangnya kayak gini, guys. Sabar apa? Ah. Too late game ya. Jelek banget rambutnya. Perkais kah? Teori trifold tempat tempat ngopi enggak sih? Iya, gue tuh emang lagi ngopi sambil nunggu cukur rambut. Nah, sampingnya tuh teman kopi, makanya gue pesen kopi dulu. Dek, dek, kalian mah yang buat sih kalau mau gini deh gini ganteng siapa ya alah kan dah malu gue anjir jangan yang sakit dulu lah. Malu gua. Ini bajunya sama kayak gua nih. Iya, cok. Nunggu apa? Aduh, ingat tuh white. Karena cowok tuh kadang-kadang gini guys, habis mandi sepah dibuang. Iya kan? Sampai habis. Ayang Jelly Boy, ayang Jelly Boy, ay Jelly Boy, Jelly Boy, ayang Jelly Boy. Dulu aku kalau misalnya yang deketin tuh kayak langsung lulu gitu, karena dia orangnya misalnya ganteng atau gimana. Lama-lama aku yang dibuang guys, gara-gara cowoknya udah gak penasaran lagi. Makanya sekarang harus jual mahal dulu biar cowoknya penasaran. Maksudnya tuh jadi kayak gak langsung dibuang gitu. Jadi cowoknya tuh mikir kayak, oh iya yeah, gue udah dapet ini buat buang mati-matian, blablabla. Jadi gak usah sia-siain gitu. Aku tidak mau hal-hal itu terjadi lagi di masa depanku guys. Amin. Semoga tidak terjadi lagi. Janji gak nyesel. Ya kalau misalnya cowoknya emang gak mau ya mau gimana lagi guys, jadi paksa. Kalau cowoknya mau berjuang ya it's okay. Kenapa kita mengharapkan kalau cowoknya udah gak mau, ya gak? I still fight bro. Ya Allah guys, kenapa sih yang edit itu lagu ginian? Rokoknya filter dede. Teh kami. Kalau lo punya nyali, kopi nyali ya. Tongkrongan kami.
Siap, 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 Bang Vaper. Paling berasap. Kak Naila, cepat, tak sadar. Iya, Bang. Itu tak, apaan sih? Tipe cowok yang kayak suka. Tipe cowok yang suka harus disebutin semua. Iya. Tipe cowok yang suka yang pertama itu pasti itu dari aku ya. Ini itu dari aku. Terus wangi ya, penting wangi. Terus kalau jarang wangi harus temui. Iya, kalau pun jarang wangi harus wangi tetap. Terus aku suka cowok yang bisa jaga diri sendiri, bisa jaga dirinya gitu, nggak yang nggak cuma gatoan gitu. Aman, alhamdulillah tiga-tiganya aman guys. Tadi udah Cimon guys, Cimon cinta monyet. Ya cinta monyet. Kayak jadian, sumpah. Gua kagak tahu mas, gua gak tahu apa-apa sama Cimon ya. Gua sebagai wakil dari Kelly Boy perlu tahu ini sih mas. Perlu tahu apa namanya, latar belakang Kayes mas. Lu kira gua siapanya, Dil? Buset, lu kira gua siapanya? Kata viewer katanya walinya, mas. Gimana nih, mas? Anjing, belum apa-apa juga udah jadi wali aja gua. Ya, kalian tipu ya, guys. Sumpah, kalian penipu banget. Anjing, gua gak tahu apa-apa, cok. Emang beneran jadian ceritanya, Dil? Apa gimana? Masih belum tahu, mas. Masih belum tahu, mas. Cuman gua gak tahu apa. Kita mah gak usah mikirin mereka jadian atau enggak, mas. Gak usah. Cuman kayak latihan telah ya. Guys nangis, guys nangis. Apa sih guys? Nangis apa? Oh, nge-lag. Bukan nangis, dek. Kayes Imam. Tadi gua udah nonton, malas gua nonton ini guys. Kalian tahu gak ceritanya gue foto gini buat apa? Ah, ini kelas berapa ya? Kelas 5 apa kelas 3? Kelas 3 apa kelas 4 ya? SD. Jadi tuh sekarang lagi zaman-zaman main warnet kan. Terus lagi juga zaman-zamannya anak warnet tuh main Facebook. Terus gue minta lah bikinin Facebook sama kakak gue. Terus kakak gue bilang, ini udah dibuat, tapi harus pakai foto dulu. Terus mau gue bilang, ya udah foto sana yang bagus.
di tembok aja, deket tembok, pakai jaket terus pakai jaket Chelsea-nya. Bangsat! Kan ada fitur, ada sistem yang enggak usah pakai foto. Kenapa harus pakai foto sih, ya Allah? Jadi kesebar kan fotonya. Tai.